penghujung acara dari TV program dan tentunya penyelenggaraan FHT Bali 2024 yang sudah diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024 bertempat di BNICC Nusa Dua Bali. Dan FHT 2024 diselenggarakan oleh Amerigo Indonesia Incorporated Retail Indonesia. Kami juga ingin menjelaskan sedikit terkait recap dari TV program yang sudah ditayangkan sejak hari pertama penyelenggaraan FHT Bali 2024. Di hari pertama kita sudah sama-sama menyaksikan Hamin Satu Preparation, yaitu dari pembangunan booth dan para tenan yang mempersiapkan untuk membuka atau mengikuti exhibition di hari pertama FHT 2024. Ya, saat ini kita sudah berada di pre-function dari Pecatu Hall, tepatnya di hari pertama dari FATB 2024 berlangsung. Dan di belakang saya sedang berlangsung press conference bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Bambang Britono selaku Ketua Fermenusa. Ini merupakan minuman fermentasi yang tentunya menjadi signature dari Indonesia. Dan juga ada Bapak Dharma selaku Ketua IFBEK Bali. Dan juga ada Ibu Eni dari Wahana Boga. So, ini sangat menarik sekali karena sedang membahas terkait minuman fermentasi dan tentunya masih banyak sekali topik-topik yang dibahas dalam press conference yang sedang berlangsung di belakang saya ini. So, jadi jangan lewatkan untuk bisa datang ke FATB 2024 yang diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024, incorporating with Retail Indonesia, organized by Pamerindo Indonesia dan juga Informa Market. Kita berjumpa sesaat lagi dengan program-program atau highlight program yang berlangsung di hari pertama dari FATB 2024. Bye-bye. Selamat siang menjelang sore. Selamat datang di FAT Bali 2024. Perkenalkan, nama saya David Rindo Rito dan rekan saya Ngura Udayana. Dan pada siang sore hari ini kita akan sama-sama menyaksikan atau menjadi saksi pemecahan rekor muri 1000 koktail dalam waktu 10 menit bersama dengan 100 partner. Baik, pertanyaan yang meriah. Juga kita sudah sama-sama menyaksikan di hari pertama dibuka oleh press conference yang diselenggarakan di main stage dari pre-function area Pecatu Hall BNICC. Dan juga kalau para penonton sudah menyaksikan beberapa interview saya bersama dengan beberapa eksibitor ataupun narasumber, ada interview bersama dengan Fermenusa, ada interview bersama dengan Chef Muller. Jadi ada banyak sekali informasi yang tentunya didapatkan selama kalian menonton TV program FAT 2024. Dan juga di hari kedua kita sama-sama menyaksikan dan menjadi saksi tentunya dalam pemecahan rekor muri, yaitu 1000 koktail
dalam 10 menit bersama dengan 100 bartender yang tentunya diinisiasi oleh Pamerindo Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Bartender Indonesia juga bersama dengan PT Multi Fortuna. Tentunya terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mensupport, yaitu Oro Tequila, Cloud 7, Squeeze, dan juga Swizzle. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk seluruh bartender atau 100 bartender yang sudah menjadi bagian dari pemecahan rekor MURI. Dan juga kalau kalian sempat menyaksikan, kita juga ada liputan terkait workshop gelato. Juga kita ada liputan untuk melihat serunya Red Bull Party dari hari pertama dan juga hari kedua. Dan hari ini, di hari terakhir, tadi ada talk show bersama dengan Elizabeth International. Juga ada Culinary Innovation and Trend Discussion with Hermenusa. Dan juga ada BCP Closing Award. Terima kasih tentunya untuk seluruh pengunjung. Terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah menyaksikan TV program selama 3 hari ini dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024. Akhir kata, saya David Rindo-Rindo, namun sebelum pamit, saya ingin mengingatkan bahwa nanti di tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Juli akan dilangsungkan Food and Hospitality Indonesia bertempat di JXpo Kemayoran, Jakarta. Dan jangan lupa untuk kita berjumpa kembali di FHT Bali yang akan dilangsungkan atau diselenggarakan dari tanggal 1 sampai dengan 4 April 2026. Terima kasih untuk seluruh pengunjung yang telah datang di FHT 2024 Betterpin Indonesia International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition in Eastern Indonesia. Akhir kata, saya David Rindo-Rindo, sampai jumpa di lain kesempatan, dan matur sukses semua.